علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الحمد لله kita bertemu lagi dalam rancangan Al-Muttaqin bersama saya pada kali ini untuk mengupas sebuah tajuk yang amat penting dan menarik untuk tatapan anda semua. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, ayat yang saya bacakan sebentar tadi dipetik dari surah An-Nisa ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tadi merupakan ayat utama kepada perbincangan kita pada hari ini berkaitan kajian Al-Quran dan sains mengenai kulit manusia. Kulit manusia, untuk pengetahuan sidang pendengar, apabila dihilangkan atau disingkirkan, iaitu ditimpa kecederaan kritikal, maka ia tidak lagi merasai kesakitan. Maka pendengar sekalian, tajuk yang bakal saya kupaskan adalah berkaitan sensitiviti kulit. Sebagai permulaan, apa yang harus kita fahami dari ayat ini adalah berkenaan dengan balasan Allah kepada mereka yang ingkar dan kufur dengan Allah Al-Khaliq, di mana mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka lantas dibakar di dalamnya. Maka kulit setiap dari mereka akan terbakar malah hangus. Mereka merasai kesakitan pada mulanya, tetapi dek kebakaran yang dahsyat membuatkan rangsangan sakit mereka beransur-ansur hilang sehingga tidak lagi merasai sebarang kesakitan. Oleh itu, Allah mengembalikan hal keadaan mereka seperti sedia kala, yang iaitu tidak terbakar, seterusnya kembali diazab dengan hukuman tersebut, dan hal ini berlarutan agar mereka sakit dan terseksa. Tiada lain dari apa yang berlaku melainkan sebagai satu peringatan dan hukuman kepada mereka yang tidak mematuhi ayat-ayat Allah. Menurut Ibnu Umar dalam tafsir Al-Quranul Azim karangan Ibnu Kathir, ayat kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab menerangkan keadaan kulit apabila terbakar teruk, maka akan digantikan dengan kulit baru yang yang putih warnanya ibarat lembaran kertas. Diceritakan juga dalam tafsir tersebut bahawa dijadikan 100 kulit untuk golongan kafir, dan bagi setiap 2 kulit terdapat 1 warna dari azab yang lain. Begitu juga diceritakan bahawa proses penggantian kulit yang terbakar kepada kulit baru berlaku sebanyak 70,000 kali sehari, dan terdapat kaul yang menyatakan bahawa kulit tersebut ditukar 100 kali dalam tempoh 1 jam. Untuk kupasan selanjutnya, kita bertemu semula selepas ini.